Di Indonesia terdapat satu spot jalur kereta api dan stasiun yang sangat unik, yang lokasinya ini berbatasan langsung dengan bibir pantai Laut Utara di Pulau Jawa, yaitu Stasiun Pelabuhan. Stasiun Pelabuhan terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dan menjadi satu-satunya stasiun di Indonesia yang lokasinya berada persis di tepi laut. Berkat keindahannya itu, tempat ini menjadi daya tarik tersendiri ketika kita menaiki kereta api di jalur Pantura. Contohnya ketika kita naik kereta api dari Jakarta ke Semarang maupun sebaliknya. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua nonton kereta api di tempat ini, mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Sekaligus, saya juga pengen kasih tahu nih kepada kalian, gimana sih caranya menuju ke tempat ini tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Kalau gitu, yuk tonton terus videonya hingga selesai. Berarti dulu di sini banyak yang jualan gitu, Pak? Wah, dulu pun dari Gambiringan, Pekalongan, datang semuanya turunnya di sini. Oh, di sini. Dan naiknya itu ke ekonomi. Brantas, Matar, di sini persilangan bukan. Oke, perjalanan menuju stasiun Pelabuhan saya mulai dari stasiun Wuleri. Nah, kenapa saya turun di stasiun Wuleri? Karena nggak ada kereta api yang berhenti di stasiun Pelabuhan. Dan stasiun Wuleri ini adalah stasiun terdekat dari stasiun Pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kereta api jarak jauh. Nah, ini adalah kereta api Tawang Jaya yang baru saja saya naiki dari Pasar Senen. Kereta ini berangkat dari stasiun Pasar Senen jam 11 malam. Dan jadwal tiba di Wuleri itu jam 6 pagi kurang seperempat. Wah, ini jamnya cocok banget sih. Ibarat kata kita cuma pindah tidur doang. Kereta api Tawang Jaya ini adalah kereta api pemberangkatan paling terakhir dari stasiun Pasar Senen dan kereta api paling malam dari Jakarta menuju luar kota. Untuk video perjalanan bersama kereta api Tawang Jaya udah saya upload di video perjalanan sebelumnya ya. Bagi kalian yang belum tonton, linknya ada di kolom deskripsi. Di area depan stasiun Wuleri juga terdapat sebuah minimarket yang buka 24 jam. Dan di minimarket tersebut juga disediakan kursi dan meja. Nah, di stasiun Wuleri ini juga menyediakan loket untuk pembelian tiket kereta api. Tapi, kalian baru bisa memesan tiket kereta di loket tersebut dari 3 jam sebelum jadwal keberangkatan keretanya. Jadi, misalnya kalian pengen naik kereta yang jam 12 siang nih. Nah, kalian baru bisa beli tiketnya di loket tersebut pada pukul 9 pagi sampai dengan jam keberangkatan keretanya. Dengan catatan jika tiket keretanya masih tersedia ya. Jadi kalau tiketnya udah habis nih, ya udah kalian nggak bisa pesan. Oke, kita lanjut yuk. Ini jam 6 lewat 4. Saya berada di stasiun Wuleri dan ini adalah video kelanjutan perjalanan naik kereta api Tawang Jaya dari Pasar Senen sampai Wuleri dan sekarang saya akan lanjut menuju ke arah stasiun Pelabuhan. Kita hunting di stasiun Pelabuhan. Nah, ini jalan ke arah sono ya, ke arah jalan raya. Ini apa nih, pasar ya? Oh, pembangunan pasar ya. Lagi direvitalisasi kayaknya. Ini pasar lamanya terus diratain, dibangun yang baru. Oke, sebelum lanjut kayaknya kita sarapan dulu deh. Ini si Bu ada sarapan apa? Sini ada telur dadar, tempe orek, dan mie. Sama pakai ini.
kuah soto. Oke, kita makan dulu. Mantap. Es jeruk. Jeruk hangat. Sama enggak? Ada itu aja. Heeh. 17. Bu, sekalian mau nanya, Bu, kalau dari sini ke Pasar Pelelen ya kapan ya? Angkot ada ya? Pasar Pelelen. Oh, sana. Oke, siap. Arah kanan ya? Oke. Bang, belum bang. Oke, sekarang udah 7:30 pagi. Jadi kalau kita di warung itu sempetin untuk bertanya teman-teman, karena kalau kita bertanya sama Kang Ojek nih, pasti seru naik ojek. Jadi pokoknya kalau kita mau ke stasiun pelabuhan tuh harus ke ini dulu ya, Pasar Pelelen. Pelelen. Nah dari situ lumayan jauh tuh masih ke pelabuhan, masih setengahnya lagi. Dari sini ke Pasar Pelelen 11 kilo, dari pelabuhan ke dari Pelelen ke pelabuhan itu jaraknya 12 kilo. Mantap. Nah ini kita langsung ambil yang ke arah kanan nih, karena kalau ke arah kiri itu arah Kendal, arah Semarang. Nah ini kita ambil kanan. Ini pertama kalinya saya ke Weleri. Nah itu tuh bis-bis kecil tuh yang ke sono kayaknya. Angkot itu juga bisa kalau nggak salah deh. Tapi saya nggak tahu angkot yang mana. Nah nih, stasiun Weleri dari depan kayak gini ya. Tuh. Oke sih, enak suasana pagi sini. Oh, ada BRT juga sini ya. Ini BRT ke ini nih, Semarang nih. Dia dari Weleri, dekat rumah makannya ini. Rumah makan bis Sari Rasa. Kendal Semarang, Mangkang. Gokil loh, ini tarifnya murah banget ya. Jaraknya jauh padahal. Kita nyebrang aja. Nah itu stasiun Weleri. Tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Angkat-angkat gini kali ya. Coba tanya. Mas, Pasar Pelelen nggak? Pelelen? Oke. Sampai jam berapa mas ini jadwalnya? Kalau angkot gak nentu mas. Oh gak nentu ya? Ah. Angkot gak nentu jadwalnya. Kadang habis duhur aja. Habis? Ya pada pulang sih. Oh, ada gitu. Yang pada pulang. Oh. Kalau bis kecil itu udah sampai jam berapa? Ya sama aja. Gak nentu juga? Tapi ya ada yang nanti apa nyampe nyore ya ada. Ada ya? Jadi dari stasiun Weleri ke Pasar Pelelen ada dua angkot. Yang pertama angkot 31 dan angkot 29. Dan sekarang saya naik angkot yang nomornya 31 yang tujuan akhirnya ke Banyu Putih. Sedangkan untuk angkot 29 dia tujuan akhirnya ke Pasar Pelelen. Untuk jadwal angkot ini hanya sampai jam 5 sore aja ya. Waduh, nanti saya pulangnya gimana ya? Soalnya saya mau ngincer sunset juga sih di stasiun pelabuhan. Ya, nanti kita lihat aja dah, gampang pokoknya. Yang penting sampai sono aja dulu nih. Oke. Mas, makasih ya. Ya, sama-sama.
nyangkut 31 dia sampai ke Banyu Putih. Pak, ojek. Ojek, tadi angkot 5.000. Ke pelabuhan, Pak. Oh iya. Ya. Ojek 24 jam situ, Pak? Iya, Pak. 24 jam ya? 24 jam. Oke. Nanti minta kontak boleh nggak, Pak? Buat nelpon, saya mau jemput lagi di sana, bisa? Bisa. Oke. Jam berapa kira-kira, Pak? Nah, itu kayaknya antara siang atau sore deh. Kalau jam sekitar sore bisa. Apa? Sore bisa ya? Maghrib bisa, Pak? Kalau maghrib bisa nggak ya? Bisa ya, oke. Perjalanan dari Pasar Peleleng menuju stasiun pelabuhan, kita akan melewati calon kawasan industri terpadu Batang yang pintu masuknya persis berada di dekat Pasar Peleleng. Pembangunan kawasan industri Batang yang dikembangkan tahun 2020 ini juga berdampak pada akses jalan menuju stasiun pelabuhan yang kini semakin bagus dan semakin mudah untuk dijangkau. Dahulunya, akses jalan menuju stasiun pelabuhan ini masih lebat oleh pepohonan, seperti pohon kapuk, pohon karet, kebun tebu, dan juga perkebunan coklat. Yang pastinya, ketika malam sudah tiba, akses jalan menuju stasiun pelabuhan sangat amatlah gelap. Dilansir dari website resmi Kabupaten Batang, dalam waktu dekat ini, di sekitar stasiun pelabuhan juga akan dibangun sebuah pelabuhan niaga yang akan dikelola oleh PT Pelindo. Dan nantinya juga PT KAI akan mengupgrade stasiun pelabuhan dengan fasilitas dry port untuk gerbong peti kemas. Wah, kayaknya beberapa tahun ke depan potret stasiun pelabuhan ini udah bakal berubah deh. Nah, ngomongin soal tarif ojek, jadi tarif ojek dari Pasar Peleleng ke stasiun pelabuhan ini Rp50.000 dan setelah saya tanya-tanya ke warga sekitar, emang ternyata itu adalah ongkos normalnya. Ya, anggap aja Rp25.000-nya itu ongkos kita nganterin ke stasiun pelabuhan dan Rp25.000-nya lagi ongkos ojeknya untuk balik ke arah Pasar Peleleng. Karena pastinya ojeknya ini balik ke Pasar Peleleng itu dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Emang jaraknya jauh banget sih, ini kalau jalan kaki kayaknya bisa sampai 2 jam bahkan lebih deh. Tuh belum tahu, kayaknya Pak. Sore. Iya, iya. Barasar apa ya? Maghrib bisa. Ya mungkin sekitar situlah. Nanti iya. Saya telepon aja deh. Soalnya nanti kalau jam 1 saya ada acara ke makam. Gitu. Oh, lama enggak, Pak? Ya nyampe jam 2. Jam 2 kira-kira ya? Kira-kira. Oh, ya udah. Nanti kalau jam 3, jam 4 bisa saja. Tapi Bapak punya kontak ojek lain enggak maksudnya? Teman-teman di situ? Ada. Oh, ada. Nanti misalnya seumpama saya mau pulang zuhur bisa. Iya, saya lempar sana. Oh, lempar aja ke ini. Oh, iya, enggak apa-apa ya. Iya, iya. Sudah, kasih, Pak ya. Heeh, ya, Mang. Yo. Makasih, Mas ya. Hati-hati. Mantap. Yuk.
naik ojek 50.000. Lumayan jauh banget soalnya. 10 menitan lebih malah. Nah, ini stasiunnya, teman-teman. Yang ke atas itu gimana ya? Izin dulu dah kayaknya. Nanti di sini. Nah, tadi katanya nggak apa-apa kalau mau foto-foto di sini, nggak apa-apa, foto-foto aja. Nih ada musolanya juga di sini, gokil. Nah, kata si masnya kalau mau ke atas tuh naik yang lewat sini, teman-teman. Jalan dulu lewat rel. Gitu. Tadi saya udah izin sama kayaknya tuh OTC-nya deh atau OB-nya. Katanya ya udah foto-foto aja, Mas, nggak apa-apa. Ya udah. Tapi saya pengen ke atas itu loh, lewat, kata Mas sih lewat tengah situ, lewat bawah sini bisa sih, jalan sana. Coba yuk. Oke, sekarang kita langsung aja yuk menuju ke arah tebingnya atau bukitnya. Jadi letak bukitnya ini berada di sebelah timur dari stasiun pelabuhan. Jaraknya dari stasiun pelabuhan ke bukit ini tuh sekitar 400 meter. Dan kalau di maps, nama bukit ini adalah Bukit Pandang Menara Senja, teman-teman. Dan dari atas bukit itu kita bisa melihat kereta api sekaligus bisa menikmati pemandangan pantai Pantura Laut Jawa. Ya, gitu. Jadi kereta api terus backgroundnya Laut Jawa. Wah, cakep banget sih. Dan sebenarnya untuk menuju ke bukit atau tebing itu tuh kita nggak harus jalan kaki melewati rel ya. Jadi juga dia ini juga ada jalannya tersendiri untuk menuju ke tebing itu. Kalian buka aja di Google Maps, Bukit Pandang Menara Senja, dan nanti tuh ada jalan setapaknya menuju ke bukit atau tebing itu, teman-teman. Dan itu jalannya masih jalan-jalan tanah gini ya, dia kayak jalan menuju ke kebun gitu. Jalannya tanah tapi bisa dilewati motor. Dan katanya sih bisa dilewati mobil juga gitu. Jadi seumpama kalian bawa kendaraan ke sana nih, nanti kendaraan kalian itu bisa parkir di atas tebingnya gitu. Jadi kalian gak harus repot-repot jalan kaki melewati rel ini. Karena menurut saya kalau jalan kaki lewatin rel ini tuh agak sedikit berbahaya sih. Lagi juga nanti kalau kalian jalan lewat rel nih, nanti agak nanjak di depan nih untuk naik ke atas bukitnya itu. Nanti deh, lihat aja. Dan kalau kalian mau jalan kaki lewat rel, saran saya jalan di jalur tengah ya, atau jalur 2. Karena jalur 2 itu jalur yang jarang dilalui oleh kereta api, teman-teman. Nah, jalur yang di sebelah kiri saya ini itu adalah jalur kereta api untuk menuju ke arah Semarang. Sedangkan di jalur sebelah sana paling ujung itu jalur kereta api untuk menuju ke arah Jakarta gitu. Tapi setiap kereta api yang mau melintas, nanti stasiun bakal membunyikan bel sih. Bel stasiunnya pasti nyala. Jadi ya kalian pasang telinga aja kalau mau jalan kaki lewat rel ini supaya aman. Terlebih kereta-kereta yang melintas di stasiun ini tuh lumayan ngebut-ngebut. Dan juga posisi dari stasiun pelabuhan ini tuh di antara tikungan. Di depan sana tikungan, di balik saya ujung sana juga tikungan. Jadi agak sedikit berbahaya. Sebenarnya saya pengen ke Kumai, Kalimantan. Cuma dari Kendal kan ada tuh kapal yang ke Kumai, Kalimantan Tengah. Cuma jadwalnya belum muncul. Jadi ya kayaknya habis ini pulang deh. Pulang aja kali ya, langsung upload penyegaran. Aduh. Agak jauh juga. Oh, sini nanjak ke. Lewat sini nih. Lihat sini ya kayaknya tuh. Ini miring banget loh ini. Untung gak licin. Oh iya, benar bisa. Gokil. Ah, lupa beli minum lagi dah. Tuh kan. Oh ya, saya pengen nerbangin drone di sini.
Oh, oke. Sepi banget. Ada yang bekas bakar-bakar. Oh. Ini dia, teman-teman. Banyak sampah. Oh, ini tuh. Kurang tapi nggak pinggir laut banget ya. Oh, ini ding. Yang pinggir laut. Kayaknya enakan nyegat di sono deh. Di dekat stasiunnya. Jadi kalau ada kereta mau lewat bisa langsung prepare drone gitu-gitu. Nah, untung banget tadi itu saya udah ngefoto jadwal kereta api yang ada di stasiun Weleri. Jadi setidaknya saya bisa ngelihat foto itu buat memperkirakan kereta api apa yang akan lewat sebentar lagi. Soalnya kalau kita mau nerbangin drone itu agak susah kalau dadakan. Jadi harus prepare dulu teman-teman. Setidaknya ada spare waktu sekitar 5 menitan lah sebelum kereta apinya melintas gitu. Sebenarnya kalau kesini tuh enak sore-sore, cuma kalau yang rumahnya jauh ya kayak saya di Depok, kalau kesini sore tuh agak resiko juga, takutnya hujan. Setidaknya kalau pagi kan resiko hujannya nggak gede-gede banget lah, karena di pagi hari lautnya nguap dan sorenya hujan, biasanya gitu. Agak atasan dikit lah. Naiknya harus hati-hati. Lumayan terjal. Oh, kedengeran deh suara bel stasiunnya dari sini. Nah, kan. Nah, di sini lumayan lah. Tuh kan. Oke, sebelum keretanya lewat, saya mau siap-siapin dulu. Ada beberapa yang harus saya persiapkan. Asik. Sotoy banget. Nah, ini berapa kemana harganya? 100.000. Ulanzi MT45. Lumayan koko ini. Ini tripod gurita sebenarnya. Tapi oke lah, lumayan koko. Bandingkan dengan yang ini. Nah, ini saya beli 15.000. Layout banget nih. Nah, ini ada dua. Saya bawa-bawa yang gede tripodnya, tapi berat, males ah. Kayak dua ini aja cukup deh. Oh ya, ada lagi, satu lagi. Gak bawa janjian nih. Tripod kecil gini. Males sih makanya. Nah, niatnya tuh saya yang gede ini buat kamera. Astagfirullah. Pelan-pelan Pak Sopir. Buat kamera ini. Nah, biar gak banyak momen yang saya lewatkan. Saya tuh mau sambil main drone juga sebenernya. Nih, kereta nih. Oh, kereta kan. Oke, apa dulu deh. Suaranya kedengeran loh kereta di sini. Kenceng sore. Tuh. Suara lokonya.
jomplang. Ini udah oke sih ini. Saya bawa payung sih sebenarnya. Ini panas berlebihan nggak bagus juga sebenarnya. Nah, kayak orang nyelayat. Nah, ini enak ini gini. Oh iya bener. Boleh. Ntar lu. Ini. Oke. Remote-nya. Sip. Semoga nggak ada masalah sama drone-nya. Soalnya ngeri cuy, laut itu. Namsyong jatuh. Jadi drone ini tuh masa terbangnya dia 30 menit, gak nyampe malah 28-25 menit lah. Oke, HP. Jadi untuk remote-nya sekarang itu ada yang langsung ya, jadi gak usah pakai HP lagi. Kalau ini kan masih pakai HP nih, ribet. Nah sekarang tuh ada yang langsung, jadi lebih simple. Tapi harganya mahal. Coba. Semoga nggak ada kendala ya. Oh iya, belum dinyalain. Nyalainnya klik 2 kali. 1, 2. Nah. Menggunakan dia. Awal mula main drone tuh kayak gimana ya? Rasanya kayak panik sendiri sih. Soalnya apalagi kalau kalian fobia ketinggian. Agak ngeri-ngeri gimana gitu. Sepertinya kita siap lepas landas. Sudah deh. Cari permukaan yang ini dulu. Ini udah lama loh nggak terbang drone ini. Sebelum lebaran kali, dari sebelum, iya. Udah berapa bulan ya? 2 bulan berarti ini nggak terbang deh. Oke. Semoga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngeri.
Oke, teman-teman, sekarang udah jam 9.38, jam setengah 10. Sesi lihat jadwal kereta adanya ntar lagi siangan. Jadi saya mau kayaknya mau ke bawah sono, enak ya. Mainan air ya. Itu banyak nelayan yang lagi nyari ikan sih, lagi ngejaring kayaknya, apalagi mancing itu ya. Tapi saya penasaran loh sama sini. Ini kemana sih sebenarnya? Apakah kita harus ke stasiun dulu kalau mau ke sini? Apakah oh, kayaknya ada jalan raya di situ tuh. Untuk menuju ke sini. Sekarang jam setengah 10. Saya mau nyari warung dulu kayaknya sambil numpang ngecas baterai drone. Kayaknya saya sampai sore dari sini. Soalnya masih kurang puas. Masih jelek semua hasil drone-nya. Kacau. Dan kayaknya nanti sore di sini bakal rame, teman-teman. Kita lihat aja. Semoga saya kuat sampai nanti sore. Semoga nggak bosan. Nah nih, di atas seperti ini. Palingan abis ini yang lewat mungkin kereta-kereta barang doang. Nanti ada jam setengah 12 Sembrani. Bang? Lewat mana bang sini bang? Oh, abis ini bisa ya? Oh alah. Oh alah, situ bisa teman-teman. Iya. Apa? Iya. Biar puas. Di sini rame jam berapa, Bang? Biasanya jam... Abis asar ya? Ya, itu. Oh. Berarti di sini sampai asar, Bang? Hah? Gokil. Abis asar ya, rame? Wah, ini cakep dari sini, nih. Sendirian, Bang. Sendiri, Bang? Orang mana, Bang? Jakarta. Oh, jauh banget. Lumayan. Kayaknya saya bakal balik habis maghrib kali kayaknya. Setelah itu mungkin langsung naik bis. Nah, ini kita turun. Hati-hati turunnya. Lewat sini aja. Lebih landai dikit. Nah. Tuh agak ngeri turunannya. Nih, CC206-1336 di Poinduk Sidotopo. Oh, masih merah sinyalnya. Dah, mantap. Sekarang udah jam 9.58 atau jam 10. Ini turunnya lewat mana ya? Gila nih, curam banget lagi, cuy. Lewat sini deh. Oh, di sana aja ada di depan. Bisa naiknya nggak bisa turunnya. Suwe. Oh ya, tadi saya lewat sini ya. Ngeri juga nih, turun. Ya, sambil pegangan ini. Aman, ada batu-batunya. Oke, mantap.
sambil cari makan kali ya. Sinyal masih merah. Oke, masih merah. Ini tikungan deh. Nah, ini yang jalur dua ini yang jarang dilewatin, teman-teman. Nah, jalur yang ini buat kereta ke arah Jakarta. Oh, ini dia Pantai Utara. Nyepot dari sini bagus kayaknya sih. Taruh deh. Gokil. Wes, nggak kelihatan rel ya tapi kalau di sini ya. Di mana ya? Bagusnya ya. Di situ kayak ada dermaga tuh. Kayaknya kita bisa ke sana deh. Bukan dermaga, apa istilahnya ya? Iya sih dermaga tuh. Kelihatan ya? Nggak bisa lewat, basah. Ya, naik lagi aja. Lewat sini bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Wah, ada lagi, cuy. Konte. Ketahan lagi nih, gokil. Ayo kita jalan di jalur kedua aja. Ini kalau di luar negeri di mana ya? Oh, lupa saya, Amerika kalau nggak salah deh. Ini kayak gini kan ditebeng-tebeng gini. Nah, banyak yang mancing. Nyebrang lagi aja. Nah, ini dia peronnya, teman-teman. Dan kalau nggak salah ya, di sini tuh ada pantai deh. Tapi di mana ya? Kayaknya agak kesana dikit pantainya. Nah, ini peron stasiun pelabuhan. Jalan di peron aja. Mantap. Gila, panas banget di sini. Nah, ini kita udah di ujung peron stasiun pelabuhan. Lihat bawah. Oh, ada ikan bakar samudra pelabuhan. Boleh nih, ntar kita coba. Oh, itu udah warung makan. Udah rasa dulu. Pak, buka pak warung? Buka. Oke. Oh, bisa ke sini juga ternyata. Ini ada masjid di sini. Nah, ternyata di sini tuh nggak ada penginapan, tapi kalau kalian apa ya? Misalnya lupa minta kontak ojek, itu orang sini mau nganterin gitu, tapi bayar. Oh, loket masuk Bagang. Masuk ke 5.000 per orang. Ke sini juga ya? Ditutup. Enak di sini loh. Ini nginep di sini juga boleh nih kalau misalnya kemalaman. Argen gitu ya, misalnya nggak bisa pulang. Tapi nggak mungkin sih nggak bisa pulang, soalnya tadi si bapaknya katanya, yang bapak yang punya warung, kalau kalian mau ngojek bisa gitu. Jadi ya nggak mungkin nginep di sini. Oh, itu ikan bakar samudranya di situ, teman-teman. Ikan bakar samudra. Oke, teman-teman, ini jam 10.50 masih di stasiun pelabuhan, tepatnya di masjidnya. Tadi saya udah bilang sama si ibunya numpang tidur sebentar di sini karena ngantuk sekali.
terus si bapaknya lagi mancing. Eh lagi apa sih ini? Ngejala ikan. Oke, ini udah jam 11.34. Kayaknya saya mau beli es kelapa deh. Bu, ada es kelapa? Ada. Es kelapa satu, Bu, ya? Iya, kasih sirup, Mbak. Jangan. Bisa aja. Iya. Ori kasih es dong. Iya, es aja. Iya. Saya di situ enggak apa-apa, Bu? Iya, enggak apa-apa. Oke. Okay. Ini nanti kan, Bu, ya? Iya. Oke. Okay. Ini ada esnya, ya? Ada. Oh, ya. Kasih, Bu. Ya. Wih, mantap. Ini baru es kelapa. Oke, teman-teman, di jam 11.48 tadi udah selesai makan es kelapa. Harganya Rp15.000. Termasuk murah apa mahal itu? Enggak tahu dah. Nah, ini ada toilet juga di sini, toilet masjid. Sekarang yuk kita balik lagi ke lintasan. Pengen nyegat kereta api Argo Bromo Anggrek sebentar lagi deh. Jam 12. Nah, ini jalannya sini. Bang. Pak. Ramai juga sini. Gokil. Ini satu-satunya stasiun yang berada di pinggir laut. Satu-satunya stasiun Indonesia yang lokasinya persis berada di pinggir laut. Tuh, sinyalnya udah hijau yang sana. Berarti keretanya dari arah sana, teman-teman. Ini dia. Penumpang. Oh, berarti dulu banyak juga yang naik dari sini. Dulu minggu tiap tanggal merah. Oh, orang wisata ya, liburan ya. Tempat wisata dulu. Itu tiap tanggal merah pasti. Kadang Jumat Sabtu Minggu itu pasti rame. Pasti rame tuh. Kaligung. Kaligung di sini. Tahun berapa? 85. Ya 80-an, Pak. Mulai ada 80. Yang namanya KRD. Oh, KRD. 80. Mulai pagi. Itu zaman ada pertama KRD itu membawa 5 atau 6 atau 8 gerbong itu. Dalamnya kebuk, perwul, semuanya ada yang di atas semuanya. Oh. Di atas cer ratusan orang. Oh, dulu sebutnya gerobak ya? Maksudnya gerobak ya? Oh, tapi gitu. Rangkaiannya dua rangkaian itu. Oh, dua rangkaian. Rangkaian apa? Iya. Enggak, yang gerobak ada. Yang gerobak ada. Ya, namanya tambahan, barang. Iya. Itu juga per petak dulu. Per petak? Dari Semarang itu sampai Pekalongan berhenti semua, sampai Tegal. Iya. Wow. Namanya Berarti rame penumpangnya dulu? Rame penumpang. Dulu ada yang namanya yang orang-orang nakal itu yang namanya gelandangan. Wah, gembel. Nah, itu yang disebut itu. Anak pang itu ya? Iya, anak pang ya. Murah dulu. Berapa tiketnya, Pak? Itu stasiun sebelah kan rengseng 150 kalau dari sini Pak. 150 perak. Heeh. Murah banget ya? Terus dari mulai saat itu loh. Saat 8 bulan itu. Heeh, 8 bulan. Dari sini melari 250.
Kalau sampai Semarang paling 350. 350 perak? Perak. Murah banget. Kalau sini Pekalongan 200. Perak? Perak. Dia jadwalnya? Kita juga penjual tiket di sini. Oh gitu? Nah, saya jual, wah penumpangnya enggak. Oh berarti bapak dulu yang jual tiket sini? Mm-hmm. Oh, itu stasiunnya kan di sini. Oh di sini? Oh dipindah ini ya sekarang ya? Gara-gara nah, double track ya? Dorong sana. Oh gara-gara ganda, jalur ganda. Ya, oh ganda. Gitu. Dulu di mana di sini? Ini sini nih. Oh gitu. Ini kan itu lurus itu kan sana ada jalan yang ke utara yang ke sumur kan itu di belakangnya. Lain pokoknya lurus ini. Ini nih, dulunya nih, stasiunnya nih. Berarti ini bangunan baru ya? Nah, baru nih. Kita. Berarti udah lama di sini, Pak. Dari tahun berapa, Pak? Saya di sini, iya. Saya dari tahun 67. Wow, 67. Dulu 87 itu saya menempati rumah sebelah ini, timurnya ini rumah gitu. Dinas. Oh, rumah dinas. Sana. Kira-kira 200 meter dari sini. Oh, ada rumah dinas ya? Ada. Sekarang masih ada nggak? Tapi sudah rusak. Oh, sudah rusak. Dan pindah di sini tahun 83. Nah. Ini rumah saya ini. Pohon mangga ini. Oh, ini pohon mangga ini, pohon mangganya saya. Iya, Saya asukan 77, tapi kan saya ikut bapak saya, kan juga orang kereta api. Menempati rumah dinas. Tahun 67, Pak. 67. Saya sekolah dari sini ke desa Ketangga namanya. Kurang lebih 2,5 kilo jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Waktu itu alasan ini pohon coklat. Oh, pohon coklat. Melandu, masih banyak randu. Pohon ya, Bu. Ya, coklat, kopi coklat itu. Melanding, randu. Wah, udah sana kesananya jalan kaki saya ke sekolahnya. Padahal 2,5 Pak, tidak 3 kilo lah. 3 sini. Kilo setiap PP 6 kilo. Jalan kaki. Betis kenceng ya, Pak. Sehat tapi Pak sekarang ya. Alhamdulillah. Timur itu kanan atau kiri kalau menurut kanan. Saya sendiri kurang paham pokoknya gitu. Dari timur itu kalau pakai angka genap. Genap belakangnya genap. Gitu. Kalau dari timur 1 2 3 4 itu dari timur. Dari barat. Oh, dari barat. Nah, dari barat genap, dari genap. Timur ganjil. Ganjil. Nama nomor KA-nya. Ya nama yang pakai nomor. Oh iya iya. Tinggalnya Matar Maja. Berantas sama-sama Matar Maja tapi kan ada KA. Ada 1, nomornya. 4, iya 1, 2, 5, iya. Itu. Yang ganjil dari barat. Oh, yang ganjil yang ganjil dari timur. Iya iya iya. Enakan zaman mana, Pak? Enakan zaman mana? Ya, sama aja. Ya? Kalau kerjanya ya enakan sekarang. Enakan sekarang, nah, PTKI. Kalau pembantu pun kan paling tinggal mejet-mejet aja. Gitu. Kalau dulu kan balik wesel kalau persilangan, iya. Iya kalau nggak hujan. Oh, itu wesel manual masih dulu ya? Manual, dia layani kanan kiri. Oh iya. Layan iya. Orang. Ya di sini. Cuma 2 spur, yang polari ada 4 spur, 5 spur kan bingung. Berarti terus ini banyak persilangan ya, Pak? Sering. Oh, sering. Ini dari, istilahnya ya, dekat dari Tegal, Semarang tempat pembuangan di sini. Oh, gitu. Ya, karena semuanya mesti bertemunya di pelabuhan. Oh, bertemunya walaupun di sini. Walaupun gitu, terus. Sini. Mungkin itu tujuan dibangun stasiun ini itu kali ya, buat silang ya? Itulah. Mungkin ya. Mungkin ya. Gitu, sekarang, gitu. Buat dari dulu ya. Berarti dulu banyak yang silang sini, ketemunya sini, dibuang ke sini, silang. Pokoknya semuanya paling utama, sini kerengseng, Oh gitu, silangnya. Kalau ndak kuripan.
Auripan. Sini Kuripan. Ah, Kuripan. Kalau enggak Kuripan sini Kuripan terus. Pokoknya sama. Sama. Di candanya ke barang sini ke cepat sudah berhenti di Kuripan ya nanti berangkatnya ke cepat dulu. Oh, gitu. Dari sini barang tahan. Kalau sudah lari ke sini ya tahan sini. Tahan sini. Susul, silang, susul. Oh, susul silang. Ya. Satu itu paling enggak nunggunya misalnya jam 20 sore ya, 20 sore pemberangkatan paling enggak nanti jam 01.02 baru berangkat. Oh gitu, saking banyaknya ini? Ya itu, banyaknya kak. Kadang kak barang sama kak barang juga kalah sini, terus kak buri, ya belakang kak cepat, depan kak cepat. Sibuk gitu, banget tuh di sini, Pak. Terus kayak gitu, Pak, asli. Kak Mutiara, duluan Mutiara, Express, Gebaru. Gebaru. Itu, Mutiara, Express, Gebaru, terus dan ada lagi tambahan itu namanya Kertajaya, Matar Maja, Berantas. Oh, Matar Maja, Berantas. Sekarang sudah namanya apa itu? Masih Matar Maja, Berantas, Gebaru. Malah saya kira sudah ganti. Sekarang Gebaru Malam Selatan, GBMS. Matar Maja masih dulu Berantas. Dulu Gebaru ada, Pak. Gebaru. Oh, dulu Gebaru doang ya? Lihat, lewat sini. Gebaru. Gebaru itu Kak 158 angkanya. 158, 157. Heeh. 142, 143 itu Matar Maja. Matar Maja. Berantas 134, 135. Berantas. Berantas. Matar Maja Berantas yo. Ada ini ya tulis Matar Maja tapi nama kayaknya itu. Yang sering ketahan di sini apa, Pak? Eh? Yang sering ketahan di sini apa? Ketahan sini sing sering ya kalau bukan barang ya. Jenis ekonomi itu Kak Matar Maja. Matar Maja. Matar Maja dari sana dari sini. Malang, dari Malang. Malang Blitar, Jakarta. Maja, Malang Blitar, Jakarta kan? Iya, nah, Malang Blitar, Madiun, Jakarta. Malang Blitar, Madiun, Jakarta. Matar, Maja, Matar Maja. Madiun, Itu siapa lagi yang Berantas sering silang sini? Sering, itu jenis ekonomi semua. Ya. Kalau ini kabar, saya juga nerima itu. Kabar? Kak Berantas, Kak 157, tahan. Oh, tahan. Berangkat tuh kabar. Oh, gitu. Dari sini jenis belum ada kertas, ya, kan? Belum ada promo-promo nara belum ada apa ya itu KA cepat KA cepat KA cepat pokoknya lah apa bisnis eksekutif itu oh gitu ya nah, terus waktu itu masih belum ada Argo anggrek sudah kita gitu. Anggrek sudah dulu pertama mungkin anggrek itu kedua aja Argo dulu kan dia Mutiara kalau pertama itu Mutiara dulu Mutiara itu KA nya KA 1, 2, 3 4 berarti KA-nya. Dulu di sini banyak yang jualan gitu Pak wah dulu full dari Gambringan Pekalongan, datang semuanya turunnya di sini. Oh, di sini. Dan naiknya itu ke ekonomi. Berantas, Matar. Nah, di sini persilangan bukan untuk penumpang, bukan untuk penumpang, tapi persilangan karena kereta api yang jamnya lebih duluan berhenti lah itu. Oh gitu. Matar yang sering kanan duluan kiri, berhenti. Kanan kiri, wah, pasongan dari benar dari Gambringan sampai Kunwal semua saya. Oke, udah jam 13.10. Udah sholat. Gue mau buang air kecil dulu deh. Di sini ada toilet juga, teman-teman. Ini jam 13.12. Udah buang air kecil. Udah siang juga sekarang. Sepertinya saya mau makan siang dulu. Soalnya jadwal keretanya nanti, teman-teman, ada lagi sekitar jam 2-an lah gitu. Jadi kita makan siang dulu di warung sana. Kebetulan saya nitip pintasnya di sono. Jadi kita harus makannya di sono. Siap, kita makan dulu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Yes, aduh kenyang ini. Roti. Berarti stasiunnya dulu di sini bangunannya.
Oh, itu sumurnya? Sumurnya. Masih ada sumurnya, Pak? Masih ada air. Oh, gitu. Oke teman-teman, ini udah jam 15.31, jam setengah 4, udah sholat asar. Sekarang kita yuk ke sana, yuk ke tebing, apa sih namanya? Itulah. Nah, jadi kalau kalian mau nginep di stasiun ini tuh katanya boleh banget, asal izin dulu. Kemarin katanya juga ada beberapa orang yang nginep di sini, cinta kereta hunting di sini. Petugasnya ramah-ramah kok. Asik. Kita langsung sana aja yuk. Tuh udah ada beberapa orang di situ tuh yang nongkrong. Ini kalau mau ke sana kita lewat sini. Tas saya taruh sini aja lah. Ini. Taruh sini aja. Nah, taruh sini aja. Yuk. Nah, ini cakep nih. Nah, ini dia teman-teman. Asli dari sini cakep loh. Kelihatan kan? Nih biasa orang mancing di sini nih. Nah, ini cakep sih. Ini sebentar lagi jadwalnya Kak Erlangga nih lewat nih. Yuh. Gokil. Semakin sore semakin naik airnya. Airnya habis Erlangga lewat, udahlah. Kita cabut dari sini. Oke, alhamdulillah sudah dapat dan hasilnya lumayan lah. Yuk kita ke sana yuk. Masih ada beberapa kereta lagi nih, nggak banyak sih.
Barusan saya udah ngecek jadwal. Jadi tersisa 3 kereta penumpang lagi nih. Ada Argo Muria, Airlangga yang dari arah Jakarta, dan Kaligung. Kaligung juga ada kayaknya deh tadi. Dan Matarmaja, berarti 4 ya. Nah, Matarmaja kayaknya lewat sini udah sore banget deh. Oke, teman-teman, udah jam 17.35 sore. Alhamdulillah, akhirnya saya sudahi dulu hunting kali ini. Overall, saya nggak puas. Pengen remedial lagi ke sini, nggak tahu kapan. Asli nggak puas banget. Banyak yang kurang hasil drone-nya. Aduh, masih grogi saya main di sini. Kecolongan terus dari tadi tuh pas ngedrone. Bener dah, nggak siap mulu. Yaudah deh, teman-teman, makasih banyak udah mengikuti rangkaian hunting kali ini. Ini saya nggak tahu mau pulang naik apaan, belum pesan tiket sama sekali. Mandi dulu kali ya di stasiun. Aduh, hati-hati nih turunan licin. Oke, saya akhiri dulu dan kita lanjut ke video berikutnya aja ya. Oke, thank you. Tuh sinyal hijau, bentar lagi ada kereta dari arah barat.